Minggu 15 September sore hari kita akan ambil telur. Tadi kita dicoba teman-teman, kita tidak memberi vitamin ayam. Di biasanya kan setiap 3 hari sekali kita beri vitamin, ini tidak kita beri vitamin. Lah apa ada pengaruhnya dengan produksi? Mari kita lihat. Elap ya ya, elap, gelap banyu, heh, banyu deh, bayang itu. Ini jam 3 sore. Gimana produksinya? Apakah terpengaruh? Jika kita nggak pakai apa itu namanya vitamin, yang sini tadi dapat 83 teman-teman ya, dapat 83 butir. Yang sana dapat berapa? Yuk kita cek bareng-bareng.
62 tambah 83 145 ya, tidak pengaruh teman-teman. Yang pengaruh itu malah justru kalau telat air itu malah pengaruh banget. Jadi kalau pemberian vitamin dari minum itu kelihatannya pengaruhnya sedikit, so produktivitas ayam itu sedikit banget, malah kalau telat air itu bahaya, malah problem akhirnya. Mending kalau makanan tambahan kita lewatkan dengan di percampuran pakan aja, lebih oke lah. Jika kita lewatkan campuran pakan itu malah lebih bagus. Tapi perlu kita ulangi beberapa hari atau beberapa minggu, coba nanti efeknya gimana. Heh? Oh, mak yang ngono lho. Oh. Lah iya.
Thank you.
Yeah.